Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallahil azim Thank you.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله العظيم سبحان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan lagi di dalam segmen ataupun program Seni Taranum Al-Quran bersama-sama dengan saya, Ustazah Awatif. Alhamdulillah, ucap syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan ruang, diberikan masa yang ada untuk terus bersama-sama dengan saya, Ustazah Awatif, di dalam program Seni Taranum Al-Quran. Mudah-mudahan berkat di hari Jumaat yang penuh dengan berkat Allah ataupun barakahnya, penuh dengan hikmahnya pada hari Jumaat. Mudah-mudahan kita peroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita memulakan pagi kita ini dengan kita mengisi kelompongan masa kita dengan kita mempelajari ilmu Al-Quran ataupun ilmu Allah ini. Mudah-mudahan hati kita terisi, hati kita dipenuhi dengan kalam-kalam Allah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada tuan-puan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini.
Okay, saya mohon untuk tuan-puan share dan like di Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Okay, tuan-puan boleh terus pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPEC dan tuan-puan boleh share bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita ataupun tuan-puan di rumah ataupun ibu-ibu, ayah-ayah kita, adik-adik, kakak-kakak yang ingin mendalami ilmu Al-Quran bukan sahaja dari segi ilmu tajwid, malah ilmu seni taranum Al-Quran. Boleh tuan-puan share, perbanyakkan lagi, perluaskan lagi ilmu kita supaya kita beroleh ataupun kita perolehi manfaat bersama-sama, insyaAllah. Okey, saya mohon untuk yang mengikuti live saya pada hari ini untuk share bersama-sama dengan tuan-puan di rumah. Boleh banyakkan ataupun boleh luaskan share supaya kita sama-sama peroleh syafaat daripada Allah ataupun kita ambil barakah pada hari Jumaat ini. Kita penuhi masa kita dengan kita mempelajari ilmu Al-Quran, insyaAllah. Okey, boleh? Saya mohon untuk tuan-puan beramai-ramai untuk masuk dan kita sama-sama mempelajari. Tidak tinggal saya keseorangan di sini untuk sama-sama mengikuti saya, iaitu ilmu seni taranum Al-Quran. Okey? Alhamdulillah. Okay, sementara untuk kita tunggu sahabat-sahabat kita ataupun tetamu-tetamu kita, okey, ataupun tuan-puan yang masuk di dalam live program saya pada pagi ini, marilah kita sama-sama untuk selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat ataupun pada hari Jumaat ini kita ambil berkat, kita banyakkan selawat, kita banyakkan doa. Mudah-mudahan doa apa yang kita pinta ataupun doa apa yang kita hajatkan kesampaian, insyaAllah. Jom kita sama-sama selawat, sama-sama tunggu tuan-puan di luar sana untuk masuk. Kita selawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita peroleh syafaat, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Okay, alhamdulillah, tuan dan puan, kita selesai untuk bersama-sama selawat ke atas junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat pada hari Jumaat ini kita mengambil barakah, kita banyakkan selawat kita, kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita mendapat syafaat baginda insya-Allah. Okey, sebelum itu saya meraikan kedatangan tuan puan yang baru masuk live bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada Alimin Musri. Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Fitrian Muhammad Nasrul Ashraf. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan yang lain juga kita banyakkan lagi, kita luaskan lagi ataupun kita sharekan lagi banyak-banyak supaya kita mengharapkan tuan-puan di rumah mengisi masa lapang yang ada supaya kita penuhi, okay? Kelompongan masa kita ni untuk kita penuhkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran insya-Allah. Okey? Boleh tuan-puan? Okey, insya-Allah. Kita sama-sama sebelum kita mulakan meneruskan menyambungkan pengajian Tarannum kita pada pagi ini, eloknya kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Okey? Kita baca Fatihah bersama-sama, kita betulkan surah Al-Fatihah, kita hayati surah Al-Fatihah di mana surah yang kita baca setiap kali kita solat, okey, merupakan rukun solat kita. Jadi kita cuba betulkan bacaan ataupun sebutan huruf surah Al-Fatihah dan sama-sama kita hayati sebelum kita masuk kepada kita menyambungkan pengajian Tarannum kita. InsyaAllah kita sama-sama baca surah Al-Fatihah dahulu. Okey. Mudah-mudahan dengan kita memulakan kelas kita ini dengan kalam surah di permulaan, iaitu surah yang mana mula-mula terletak di antara, di awal di antara surah-surah. Okey, kita baca dulu bersama-sama tuan-tuan dan puan. Kita baca bersama-sama dengan saya. Mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala meridai dan memberkati kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah tuan dan puan, selesai bersama-sama dengan saya untuk menghabiskan surah Al-Fatihah. Okey, kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca Ummul Kitab ataupun kita basahkan lidah kita dengan membaca surah yang berada di permulaan surah, iaitu surah Al-Fatihah, di mana kita ambil berkat daripada surah Al-Fatihah ini. Okey, insya-Allah tuan dan puan boleh sama-sama dengan saya untuk share lagi banyak-banyak. Okey, share bersama-sama dengan saya untuk sebelum kita mulakan pengajian Tarannum kita, kita share banyak-banyak. Mudah-mudahan kita isikan masa kita yang ada pada hari Jumaat ini yang penuh dengan berkat ataupun barakahnya, kita isi dengan pengajian ilmu-ilmu Al-Quran insya-Allah.
Okey, saya ucapkan selamat datang. Saya meraihkan tetamu yang hadir pada pagi ini yang bersama-sama live dengan saya. Dan terima kasih kerana tidak meninggalkan saya keseorangan. Saya ucapkan selamat datang kepada Suwaida dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Sharifah Rusni, kemudian Yunasia. Terima kasih banyak-banyak. Saya mengharapkan tuan-puan untuk share lagi, untuk perluaskan lagi share supaya sahabat-sahabat kita, mungkin tuan dan puan di rumah, tidak terlepas untuk mengikuti pengajian Seni Taranum Al-Quran, insyaAllah. Okey, sebelum saya memulakan ataupun menyambung pengajian saya pada pagi ini, saya nak test dulu mic saya ni adakah jelas ataupun tidak sebelum saya memulakan. Saya punya mic jelas ataupun kurang jelas. Mohon respon pada saya. Mungkin boleh tuan-tuan dan perempuan mohon untuk berikan maklum balas kepada saya, adakah mic saya ataupun suara saya kurang jelas atau dah jelas. Mohon maaf. Mohon untuk respon pada saya. Okey, boleh? Saya nak check dulu suara saya okey ataupun tidak sebelum saya meneruskan pengajian saya pada pagi ini, insyaAllah. Boleh sama-sama respon pada saya, suara saya jelas ataupun tidak? Okey. Boleh? Jelas eh? Okey. Okey, terima kasih yang beri respon kepada saya. Okey, jom kita teruskan. Okey, sebelum saya meneruskan dengan pengajian saya ataupun dengan surah kita, okey, dengan taranum yang sambungannya, elok untuk saya memberitahu kepada tuan-puan yang baru masuk atau yang baru join kelas saya, kelas Seni Taranum Al-Quran, untuk saya memperkenalkan apa itu taranum. Okey, saya memberitahu apa itu definisi taranum. Mungkin ada tuan-puan yang baru join kelas saya yang saya tak nak, kalau boleh ada yang terlepas mungkin, mungkin ada yang tidak mengikuti kelas saya sebelum-sebelum ini. Jadi saya ulang kembali, saya ulang semula pengajian saya yang lepas, iaitu berkenaan dengan apa itu taranum Al-Quran ataupun taranum. Apa itu taranum? Okey, apa itu taranum? Kita cuba tengok apa itu taranum. Okey. Apa itu taranum? Okey. Taranum dari segi bahasa Melayu bermaksud lagu, bahasa Inggeris bermaksud music dan bahasa Arab bermaksud taranum. Okey, sebab itu taranum dia sesuai untuk kita namakannya di dalam, maksudnya melagukan Al-Quran. Kita tidak kata melagukan Al-Quran, tapi kita kata taranum Al-Quran. Okey, berkesesuaian dengan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab. Jadi kita gunakan istilah taranum itu di dalam kita melagukan Al-Quran. Okey, dalam bahasa Melayu menyanyilah ataupun kita melagukan, melagukan muzik tu. Okey. Boleh tuan dan puan? Okey, kita teruskan. Pengertian taranum, iaitu taranum ialah suatu ilmu atau suatu kaedah seni suara yang dipelbagaikan bunyi mengikut proses nada, rentak, irama yang tertentu untuk menambahkan keindahan seni bunyi bacaan khususnya Al-Quran. Okey, sebab tu seperti yang saya beritahu sebentar tadi, iaitu kita menggunakan istilah taranum ini untuk Al-Quran. Taranum Al-Quran. Okey? Boleh? InsyaAllah. Okey. Baik, teruskan. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Maksudnya, ertinya bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melagukan dengan bacaan Al-Quran. Okey, ini adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Okey, untuk pengetahuan tuan dan puan yang baru bersama-sama live dengan saya pada pagi ini ataupun mungkin yang sebelum ini tidak mengikuti kelas taranum saya. Okey, untuk pengetahuan tuan dan puan, taranum ini kita mempunyai 7 jenis taranum. Okey. Jenis-jenis taranum ada 7. Antaranya ialah Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah dan Jiharkah. Okey. Kita mempunyai 7 jenis taranum yang asas. Okey. 7 jenis taranum yang asas yang biasanya untuk makluman tuan dan puan di rumah. Okey. Untuk pengetahuan tuan dan puan, kita mempunyai 7 jenis taranum. Okey. Taranum yang kita
selesai membaca bersama-sama, iaitu Tarannum Bayati. Okey? Kalau tuan dan puan terlepas untuk mengikuti Tarannum Bayati, tuan dan puan boleh pergi di page Institut Pengajian Al-Quran, ada ada rakaman ataupun tuan dan puan boleh boleh tengok balik live saya berkenaan dengan Tarannum Bayati. Okey? Baik, untuk yang kedua, tarannum yang kedua yang kita fokuskan iaitu Tarannum Hijaz. Okey? Untuk sambungan kita pada hari ini, okey, kita sambung untuk Tarannum Hijaz. Okey, boleh? Boleh tuan dan puan, untuk makluman, kita ada 7 jenis tarannum. Mungkin ada tuan dan puan yang sebelum ini tidak mengetahui ataupun memang tak ada pengetahuan tentang ilmu seni tarannum. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan di rumah, okey, tarannum ada 7 jenis tarannum. Okey? Boleh. Okey. Baik. Apabila kita telah mengenali ataupun kita tahu dah ada 7 jenis tarannum, okey, maka sesuai untuk tuan dan puan mengetahui juga apa itu tobaqot suara. Tobaqot suara bermaksud tingkatan suara. Okey? Tingkatan suara di mana suara kita ini mempunyai tingkatannya ataupun peringkatnya. Okey? Kalau di dalam seni Tarannum Al-Quran ataupun kita panggil Tarannum Al-Quran juga mempunyai peringkat suara. Sama seperti kalau kita lihat biduanita-biduanita di luar sana ataupun penyanyi di luar sana, okey? Dia melagukan nyanyiannya itu, dia ada peringkat suaranya juga. Iaitu bermula daripada suara yang bawah, suara yang sederhana, kemudian dia tinggi. Okey? Sama juga macam pengajian ataupun Tarannum Bil-Quran. Iaitu dia ada peringkatnya. Yang pertama, yang bawah dulu, kita pergi bawah, iaitu qara. Suara yang bawah. Okey? Suara bawah. Okey, baik. Koror ini ada yang mengatakan suara di dada. Tetapi semua fungsi suara berperanan di perut. Maksudnya, perut kita yang memproses suara kita bunyi. Tapi mudah untuk nak mengenal pasti suara itu adalah suara bawah. Jadi, sebab itu istilah suara dada digunakan. Menunjukkan suara itu adalah di peringkat suara rendah. Okey? Anji, jadi koror adalah peringkat suara yang paling rendah. Okey? Baik, kita naik kepada yang kedua iaitu suara nawa. Suara yang sederhana. Okey? Kemudian kita naik lagi kepada suara jawab. Okey, tuan dan puan? Okey, kemudian kita naik paling atas iaitu suara jawabul jawab. Okey, boleh? InsyaAllah, selepas ini di dalam Tarannum Hijaz, saya akan beritahu di mana kita menggunakan suara koror, di mana kita menggunakan suara nawa, di mana kita menggunakan suara jawab dan jawabul jawab. Okey, kita akan menggunakan semua tabaqat ini apabila kita melagukan ataupun apabila kita bertarannum, kita tarannum bil-Quran. Kita melagukan Al-Quran. InsyaAllah. Okey, boleh setakat ni tuan dan puan? Okey, insyaAllah kita akan meneruskan dengan pengajian kita. Kita akan teruskan sambungan surah kita, iaitu surah apa tuan dan puan? Dah bersedia? Surah apa? Okey, surah Al-Humazah. Okey, kalau tuan dan puan ada Al-Quran bersama-sama dengan tuan dan puan, boleh buka. Okey, kalau tak ada, mungkin tuan dan puan boleh perhatikan slide saya pun boleh, tak ada masalah. Ataupun skrin yang saya akan paparkan, yang saya paparkan di skrin saya. Tuan dan puan boleh juga untuk tengok. Ataupun tuan dan puan lebih selesa untuk menggunakan mushaf, mushaf sendiri pun tak ada masalah. Okey, tuan dan puan boleh buka surah Al-Humazah. Okey, boleh buka surah Al-Humazah bersama-sama dengan saya untuk kita baca bersama-sama, iaitu Tarannum Hijaz. Okey, Tarannum Hijaz. Okey, dah bersedia tuan dan puan? Okey, sebelum itu saya ingin meraikan tetamu saya yang hadir yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, iaitu Puan Nurina Salihan. Okey, terima kasih kerana bersama-sama. Kemudian Zainab Ismail, Nurhayati Mak Yasin, Norma Rejab, Kadariah. Okey, terima kasih banyak-banyak yang join bersama-sama dengan saya. Moga-moga dapat memberi manfaat serba sedikit atas perkongsian saya pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ini. InsyaAllah. Okey, tuan dan puan, dah bersedia? Saya tunggu dulu sedikit masa. Mungkin ada tuan puan yang tengah mencari Al-Quran. Okay. Tengah mencari Al-Quran, tengah mencari muka surat. Mungkin. Okay. Kita tunggu dulu beberapa saat.
untuk kita menunggu mungkin ada yang tengah bersedia ataupun tengah mencari di manakah Al-Quran saya berada. Saya besarkan sedikit, mungkin kurang besar. Okey. Boleh ya, tuan dan puan? Jelas ke tulisan ni? Perlu dibesarkan ke, perlu dikecilkan ke ataupun dah okey? Okey, baik. Saya kira ini adalah dah jelas. Okey. Boleh, insyaAllah. Boleh ya, kita mulakan ya sambungan kita iaitu Tarannum Hijaz. Okey. Tarannum Hijaz. Okey, sebelum kita masuk kepada Tarannum Hijaz, saya memberitahu serba sedikit pengenalan Tarannum Hijaz, iaitu seperti yang tuan-puan sedia maklum, Tarannum Hijaz ini iaitu tarannum yang pergerakannya adalah lebih aktif ataupun lebih kita panggil lebih bersemangat. Sebab itu di dalam persembahan untuk Qori dan Qori'ah, tuan-puan tahu kan Qori dan Qori'ah iaitu pembaca perempuan yang boleh membaca secara tarannum dan pembaca lelaki. Okey, Qori dan Qori'ah, ada di kalangan Qori dan Qori'ah, mereka apabila melagukan bacaan Al-Quran, apabila mereka menampakkan sesuatu bacaan itu lemah, maka mereka akan memasukkan tarannum Hijaz ini sebagai pembakar semangat ataupun untuk menaikkan semangat pembacaan Al-Quran. Okey, sebab tu kalau tarannum Hijaz ini pergerakannya adalah lebih aktif, lebih bersemangat. Sebab asalnya tarannum Hijaz ini adalah daripada kawasan yang padang pasir. Okey, padang pasir, jadi keadaan itu, suasana itu mempengaruhi bacaan pada ketika itu. Okay, jadi apabila kita dalam keadaan yang panas, okey, kita akan rasakan diri kita ini satu suhu badan kita pun meningkat. Jadi panas, mungkin keadaan waktu ketika itu untuk tarannum Hijaz ni waktu ketika itu mempengaruhi bacaan dan membuatkan tarannum Hijaz ini nampak lebih bersemangat. Okey. Jadi sebab itu tarannum Hijaz ni dia setiap satu harakat dia mempunyai panggil gerak dia, rentak dia yang aktif. Okey, insyaAllah. Okey, baik, kita try untuk baca semula. Tarannum Hijaz. Okey, boleh ya tuan-puan eh? Okay, saya besarkan sedikit. Okey, baik. Okey, untuk sambungan kita, kita akan baca untuk harakat yang keempat. Betul tuan dan puan? Harakat yang keempat. Okey. Tapi sebelum kita masuk kepada harakat yang keempat, okey, saya akan ulang daripada awal. Okey, saya akan baca daripada awal harakat yang pertama untuk tarannum Hijaz. Okey, saya akan baca daripada harakat pertama sehingga akhir. Okey, kita akan selesaikan tarannum Hijaz. Untuk hari ini, kita akan selesaikan tarannum Hijaz. Jadi tuan dan puan dah bersedia? InsyaAllah. Okey, jom kita mulakan eh. Macam mana? Bagaimana bunyi untuk tarannum Hijaz ini? Di permulaannya bunyi bagaimana? Okey? Okey, saya bagi clue eh. Alright. Ingat eh, buka surah Al-Humazah tuan dan puan. Buka Quran masing-masing, boleh buka surah Al-Humazah. Okey? InsyaAllah. Mungkin ada yang tak tahu surah apa ni Ustazah? Surah apa? Okey, ini hari ni kita akan baca surah Al-Humazah, sambungan untuk tarannum Hijaz. Okey. Okey. Okey, baik. Macam mana bunyinya? Wailul likulli. Ha, ingat lagi? Wailul likulli. Wailul likulli. Ingat? Ingat kepala dulu. Ingat kepala dia. Kepala bunyi lagu tu. Okay. Wailul likulli. Ha, mainkan dia. Wailul likulli. Wailul likulli. Itu untuk permulaan tarannum Hijaz. Wailul likulli. Okay, cuba tuan-puan buat di rumah. Sedap semuanya baca. Ha, alhamdulillah. Okay.
وَيْلٌ لِكُلِّ. Okay, tahniah tuan dan puan yang mana yang ikut saya bersama-sama di rumah. Okay. Okay, kita move. Kita bergerak. وَيْلٌ لِكُلِّ. Okay, untuk harakat yang pertama ni kita menggunakan tabaqat nawa. Okay. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Okay. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ Tolak suara. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Tilu, tilu, tolak suara, tilu, maza, kita turunkan sikit, kita bagi relax balik suara sebab tadi kita dah tolak suara, kita relaxkan balik. Wailu likulli humazatin lumaza. Okay, ingat kita sambung ayat ni, surah Al-Humazah. Untuk ayat yang pertama dan kedua kita sambung. Sebab tu dia akan jadi ayat dia. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladzi. Okay. Kita sambung ayat dia. Tuan dan puan ni jangan pula ustazah ni pandai-pandai je tambah huruf nun ni. Okay. Kalau ikutkan dalam hukum tajwid. Okay. Perlu kita tambah nun ini. Huruf nun apabila terjadinya iltiqa' sakinain. Apabila berjumpanya dua huruf mati. Okay. Kalau ikutkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Betul tak tuan dan puan? Allazi jama'a malan wa 'addadah. Kan? Okay, jadi apabila kita nak buat secara tarannum, okey, kita bawa kita ambil dua ayat. Okey, dua ayat dalam surah Al-Humazah supaya kita bolehlah bawa tarannum tu sedikit. Okey? Jadi sebab tu apabila ayat yang pertama dan ayat kedua saya gabungkan, okey, gabungkan mana saya akan tambah nun ini. Okey? Boleh? Boleh faham eh? Saya takut ada yang kenapa pula tiba-tiba kena tambah nun kecil ni ustazah ataupun nun ni. Okay? Boleh faham eh? Okay. Sambung eh. Wailul likulli humazatin lumazatinil. Naik balik. Tinil ladhi. Wailul likul. Okay, nampak? Ada bunga di sini. Kita gerak sikit. Bagi aktif. Wailul likul. Wailul likul. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladhi. Okay. Boleh? Setakat ni dulu. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladhi. Okay, tuan dan puan buat di rumah. Okay. Sedap tu saya dengar di sini. Okay. Tuan dan puan saya dengar ni di sini. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita sambung. Jama'ama. Gerak. Gerak dia tu turun. Jama'ama. Aktif. Jama'ama. Lau. Tolak balik suara. Lau. Lau. Kita bagi seni lah. Nama pun seni taranum. Kalau kita sebut lau. Itu straight. Dia tak ada seni lah. Kita bagi seni sikit. Jama'ama. Lau. Lau. Bunyi seni sikit. Lau. Wa'ad. Okay. Jama'ama lau wa'addadah. Boleh tuan dan puan? Okay, boleh tak? Respon pada saya boleh Ustazah. Alhamdulillah. Supaya saya tidak kesorangan di sini. Mungkin saya tak tahu ada yang dapat ke, ada yang faham ataupun tidak faham. Mungkin ada yang boleh bagi tahu saya. Ustazah ulang di di mana-mana. Mungkin saya boleh ulang. Okay? Sebab saya jangan saya tinggal saya kesorangan. Kesian saya. Okay? Mungkin boleh beri respon pada saya. Okay? Jelas ataupun kurang jelas. Okay. Saya ulang untuk harakat yang pertama secara keseluruhan.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. Okay. Boleh harakat yang pertama? Perlu saya ulang lagi ke? Harakat yang pertama boleh tuan-tuan dan puan? Okey. Kita pergi kepada harakat yang kedua. Harakat yang kedua eh. Okey. Yahsabu an. Okey. Yahsabu an. Okey. Boleh? Ini kita nak menggunakan tobakot kita. Dia nak ke arah jawab. Tapi masih lagi nawa. Okey. Nawa yang tinggi. Okey. Nawa. Suara kita. Yahsabu an nama. Okey. Satu tip saya untuk nak membaca secara taranum ni. Suara mesti kena lepaskan. Jangan kita panggil apa, macam tahan suara kita macam yang sabuan. Tak boleh. Kita lepaskan. Lepaskan suara kita. Yahsabu'an nama. Lepas. Lepaskan suara kita. Supaya suara kita tu tidaklah, orang kata apa, space dia tu tidak terlalu kecil. Apabila kita lepaskan suara kita, dia nampak macam suara yang besar. Ataupun kita panggil ruang suara tu besar. Okay, jadi apabila kita membuka ruang untuk suara kita, menjadikan suara kita tu nampak space tu lagi lagi besar. Okay, jadi kita letakkan Yahsabu'an nama. Buka suara kita. Yahsabu'an nama lahu. Okay. Kita tolak suara kita untuk menunjukkan di sini ada ruang suara kita perlu naik. Yahsabu annama lahu akhladahu kalla. Okay, di sini ada seni dia. Apabila seni dia, nama pun seni taranum, jadi ada rentak dia. Rentak yang aktif untuk kita turun. Okay. Yahsabu annama lahu akhladahu kalla. Nampak? Kalla. Ada seni dia. Kalla. Kalla. Sebab dia dua harakat saja. Jangan kalla. Tak boleh. Okey. Tuan dan puan, dua harakat saja di sini. Tak boleh lebih. Kalla. Aktifkan. Kalla. Layu. Layu. Naik balik. Tadi kita dah turun. Kalla tadi kita dah turun. Kalla. Layu. Naik balik. Layu. Bazan. Tolak suara. Bazan. Nafil. Hutama. Mah. Mah. Jangan mah. Itu tak seni lah. Mah. 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 Kita letak dia tu ada spring ni. Mah. Okay. Boleh tuan dan puan? Boleh ke? Okay. Saya cuba ulang untuk harakat yang kedua. Yahsabu annama lahu akhladahu kalla layu. Boleh? Setakat ni boleh? Okey. Kita selesai untuk harakat yang kedua. Kita pergi harakat yang ketiga. Okey. Kita pergi kepada harakat yang ketiga. Okey. Harakat yang ketiga ini dia lebih kepada harakat jawab. Tabaqat jawab ataupun peringkat jawab. Suara jawab. Okey. Boleh juga dikatakan suara jawabul jawab. Okay, nanti saya akan terang di mana jawab-jawabnya tu. Okay, tapi ini kita menggunakan suara tinggi, suara jawab. Okay, jawab.
Cuba. Masih ingat lagi? Bagaimana? Wama. Jawab. Okey, tak lupa ingat? Ingat ke? Ingat. Wama. Suara jawab. Okey. Wama. Sekat ni. Wa ma adraka mal hutamatun narullahil muqaddatu. Okey, tuan dan puan, kita dah naik dah tadi. Kita naik 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 naik, naik bukit. Kemudian kita turunlah bagi kita kita renggangkan sikit ataupun kita smoothkan balik suara kita. Kita lembutkan balik. Tadi kita dah tegang dah naik. Wama. Kita dah tegang kan? Wama adraka mal hutamatun narullahil muqaddatul. Okay? Mu tu kita bagilah. Rehat sekejap suara kita. Sebab tadi kita dah naik. Kan? Wama. Saya ulang. Wama. Adraka mal hutamatu narullahil muqaddatul lati. Ini dinamakan jawab-jawab. Kita naikkan dia lagi tinggi. Okay? Suara kita ataupun range suara kita tinggikan. Okay? Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqaddatul lati. Kita dah rehat, kita naik balik. Okay, sebab itu dinamakan seni. Okay, jangan kita buat suara kita sekata naik je. Nampak ketegangan pada suara. Jadi untuk menampakkan keharmonian pada suara tu, maka kita kena campurlah. Ada yang suara yang rendah, ada suara yang tinggi, okay? Ada suara yang sederhana. Baru nampak sesuatu ayat itu, sesuatu taranum yang kita bawa itu, nampak keharmonian pada suara yang kita mainkan tu. Okay? Wama adraka mal hutamatu narullahil muqaddatu lati tattali'u. Turun balik. Alal afidah. Nampak? Wama ni kita naik. Naik. Kemudian kita turun dekat mu. Kemudian kita naik balik dekat T. Kemudian kita turun dekat ala. Nampak? Naik, turun, naik, turun. Baru nampak keharmonian suara tu. Tak ada terlalu tegang sangat. Okay? Okay, saya bawa sekali lagi untuk harakat yang ketiga. Wama. Ini kita gunakan tabaqat. Jawab-jawab ya, tuan dan puan. Okay. Jawab pun boleh, jawab-jawab boleh. Okay, ada dua-dua. Wama. Adraka mal hutamatu narullah. Narullah ini menggunakan seni yang sama. Narullahil muqaddatul lati. Okay, kita lihat sekejap. Tadi kita dah teruk naik. Kita lihat sekejap. Okay, boleh? Boleh tuan dan puan? Boleh tak setakat ni? Mungkin saya laju sangat ataupun kurang jelas. Okay. Boleh respon pada saya? Boleh? Okay, saya ulang. Wa ma adraka mal hutamatu narullahil. Pusing sikit lah. Okay, kita buatlah sikit taranum kat situ ataupun seni dia. Atau burdah kita panggil. Dalam bahasa Arab, burdah. Dalam bahasa Melayu, bunga-bunga dia. Nampak saya letak bunga dah kat sini. Narullahil
mau turun. Rehatkan sikit suara. Muqaddatul. Okey, kita dah rehat dah. Lanti. Naik balik. Lanti taqali'u alal af'idah. Boleh? Sekarang ni boleh? Okey. Jom, kita teruskan harakat yang baru. Okey. Harakat yang baru iaitu harakat ini lebih kepada suara bawah. Suara qara. Okey, contoh. Innaha 'alaihim muqsadatu fi 'amadim mumaddad. Okey? Boleh. Boleh tak tuan puan? Okey, suara koror ini suara di kebanyakannya untuk perempuan lah, dia ada yang range suara koror kurang. Kalau macam saya, saya mengaku suara koror saya kurang sedikit. Range suara saya untuk koror ke bawah saya kurang sikit. Atas alhamdulillah boleh. Ada sesetengah lelaki ataupun qori, para pembaca Al-Quran lelaki, ada yang lebih banyak kepada suara bawah. Okey, ada yang lebih banyak pada suara atas. Okey, jadi kelebihan suara masing-masing. Okey. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadim mumaddada. Tu qarar. Okey. Suara qarar. Suara qarar, suara bawah. Okey. Innaha, suara bawah. Kita ambil suara bawah. Innaha 'alaihim. Innaha. Tolak suara. Tapi jangan tinggikan. Kita turunkan. Turun. Okay. Kita turunkan suara kita tu. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadim mumaddada. 'Amadim mumaddada. Nampak? Dengan suara saya? Itu adalah suara qarar. Kita menggunakan suara rendah. Okey. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadim mumaddada. Nampak? Suara qarar, suara bawah. Innaha 'alaihim. Okey, mula-mula tuan dan puan, okey, sekatakan dahulu supaya jangan kita terlalu rendah sangat daripada awal, takut nanti suara tak terkeluar. Okey, suara tenggelam. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadim mumaddada. Okey, di sini mumaddadah ni yang kita panggil qarar. Okey, suara yang bawah. Boleh tuan puan? Boleh ke? Saya ulang untuk harakat yang keempat, harakat yang terakhir. Kita dah habis untuk taranum, okey, untuk taranum Hijaz. Ini adalah penutupnya. Penutup dengan taranum, maafkan saya, penutup dengan tabaqat qarar, tabaqat yang rendah. Okey? Tuan puan boleh tengok tabaqat rendah. Okey? Okey, tabaqat yang paling rendah. Tadi kita dah ada jawab. Okey, kita dah ada jawab. Kita dah ada suara sederhana. Okey, ada dua. Kemudian kita dah ada suara qarar. Kita ada jawab-jawab pun ada tadi. Maksudnya sini merangkumi semua. Okey? Okey, baik, kita try buat. Innaha 'alaihim muqsada. Okey. Clue ataupun tip saya, jangan kita turun terus. Okey, kalau kita turun terus takut nanti suara kita tenggelam terus. Contoh kalau kita bawa innaha 'alai. Okey, takut nanti suara kita tak sampai. Takut tenggelam. Okey. Jadi kita ambil yang tinggi sikit. Okey, tapi masih lagi koror. Okey. Innaha 'alaihim
صدتم في عمد ديم تو بارو كده تورو ديم ممددة اوكي boleh okay, di awal ni innaha alaihim muqsadatun fi ni kita bawa dulu kita mainkan dulu kemudian amadim tu baru kita turun innaha alaihim muqsadatun fi amad bawa turun dim mumaddada okay. Innaha alaihim muqsadatun fi amadim mumaddada. Okay? Boleh tuan dan puan? Okay, supaya kita mainkan dulu suara kita di hadapan supaya kita tak tenggelamkan suara kita ataupun kita tak adalah hilang suara kita apabila kita bawa secara keseluruhan. Ada yang boleh bawa secara keseluruhan untuk menggunakan tobaqot ataupun peringkat suara bawah. Tapi mungkin kelemahan ada yang tak boleh bawa sehingga apa ni koror secara keseluruhan. Sebab mungkin nanti tenggelam akan menenggelamkan suaranya. Okay? Boleh? Okey, sebelum itu saya meraikan kehadiran yang baru masuk. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama-sama dengan saya. Okey, insya-Allah. Okey, saya akan bawa secara keseluruhan untuk Taranum Hijaz daripada harakat pertama sehingga harakat yang keempat. Okey, kita akan habiskan untuk Taranum Hijaz kita pada hari ini, insya-Allah. Boleh tuan dan puan? Okey, insya-Allah saya akan baca daripada harakat pertama sehingga harakat yang keempat, insya-Allah. Boleh eh? Okey. Wailul likulli humazatin lumazatin illadhi jama'a malahu wa'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما innaha alaihim muqsadatun fi amadim mumaddada sadaqallahul azim. Okey, boleh tuan dan puan? Boleh ke? Okey, alhamdulillah tuan dan puan. Okey, kita selesai untuk membaca Taranum Hijaz pada hari ini tuan dan puan. Jika ada sebarang komen, mungkin ada sebarang persoalan, boleh untuk bersama-sama tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan jawab satu persatu. Dan jika ada sebarang komen, mungkin ada sebarang penambahbaikan, mungkin tuan-tuan dan perempuan ada sedikit cadangan, boleh kemukakan dan tulis di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan baca satu persatu. Dan insyaAllah moga-moga dapat manfaat bersama-sama. Dan terima kasih saya ucapkan kepada
yang live bersama-sama dengan saya daripada awal kelas sehingga ke akhir kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati tuan dan puan di hari Jumaat yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan dan puan, setakat ini dahulu kelas kita, insya-Allah kita jumpa di hari yang sama insya-Allah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan pengajian kita sehingga akhir insya-Allah. Okey? Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada saya ataupun yang lemah itu datangnya daripada saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Insya-Allah, ma'assalama. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.